Welcome back to Bintang Otomotif. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel otomotif kesayangan Anda, Bintang Otomotif. Zontes Motorcycles, produsen motor asal Tiongkok, akan ikut bersaing di segmen big scooter 250cc ke atas dengan produk teranyarnya All New Zontes 310 Maxi Scooter 309cc. Ingin tahu lebih banyak mengenai spesifikasi lengkap Zontes 310M? Simak informasi berikut ya. Tapi jangan lupa sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru Bintang Otomotif, serta memberi dukungan terhadap channel ini membuat informasi seputar otomotif yang menarik. Bukan hanya memiliki penampilan dan mesin yang gahar, All New Zontes 310M juga mendukung beberapa fitur terkini, seperti sistem pencahayaan LED, panel layar full digital, dan sistem rem ABS atau anti-lock brake system, dua channel di bagian roda depan dan belakang. I saved your message on my telephone, hoping it'll get me through. At times my words aren't right, but you know what I am tonight. I'll be flicking through pictures of yesterday, alright. Keep me close to you. This can't be over soon. Membahas mengenai harga, All New Zontes 310M kabarnya akan dijual di pasar Tiongkok dengan bandrol mulai dari 30.800 yuan atau setara dengan 67,4 juta rupiah. New Zontes 310M memang belum diperkenalkan secara resmi, namun foto-foto motor ini di studio telah banyak ditemui di dunia maya. Terus, kalau sahabat Bintang Otomotif ingin membeli New Zontes 310M untuk dibawa mengaspal di Indonesia, siap-siap pula harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya registrasi, biaya pajak jalan, biaya plat nomor, biaya pengiriman, asuransi, dan masih banyak lagi.
tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you udah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan share ke saudara, teman dekat, atau tetangga ya. Assalamualaikum, bye-bye.